Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz, apa benar takbiran bukan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh takbiran? Dan juga katanya penghuni kuburan menangis karena takbiran bukan pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayo, mana ahli kubur cari? Mana arwah yang menangis mana? Ayo laporan ke kita. Hey, itu manusia nipu saya. Kenapa? Kamu nipu, kirain saya udah lebaran, padahal belum. Kata yang hidup, syukur kena prank. bapak-bapak, dengerin. Kalau ngaji itu, bedakan antara ngaji dengan pamali. Perhatikan. Saya lagi kecil denger kata-kata itu. Kalau dua hari lagi mau lebaran, ada yang takbiran. Gitu. Belum waktunya. Takbiran lagi, nanti arwah-arwah nangis lagi. Kok nangis? Ketipu, kena prank. Mereka pikir sudah beres puasa, padahal apa? Belum. Nah bapak-bapak, bedakan antara pamali sama syariah. Orang tua kita dulu kalau melarang perkara yang dilarang itu terkadang membawa-bawa istilah pamali dan nasib kehidupan. Contoh, jangan duduk di lawang pintu, suka balik lagi rezeki. Pamali, kalau makan gak dihabisin, suka begini. Pamalinya benar, artinya memang membaca takbiran si got takbir yang dibaca di hari lebaran, dibaca di luar lebaran dengan tujuan takbiran itu makruh. Itu hukumnya makruh. Jadi bapak-bapak, takbiran yang sigotnya untuk lebaran apabila dibaca di luar lebaran dan diniatkan untuk lebaran itu hukumnya makruh. Orang tua kita ngomongnya pamali. Supaya lebih serem lagi gimana agar tidak menjalankan karuhun cadari. Itu istilah orang tua kita. Boleh, boleh menakut-nakuti. Kamu jangan banyak pinjam duit. Kalau yang orang banyak pinjam duit, suka kesurupan setan. Misal, gak apa-apa nakut-nakutin, itu bahasa mereka. Tapi istilah arwah tertipu akhirnya menangis, ini tidaklah benar. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal lebih tahu keadaan daripada kita. Hanya arwah ternyaho tanggal baraha arek lebaran. Sampai ada istilah seperti itu. Makanya saya bawa sedikit bercanda masalah ini agar bapak-bapak tidak menanggapi serius dalam masalah arwah-arwah nanti pada nangis. Itu enggak benar. Ya, Allahu a'lam bishawab.